Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke acara kita, yaitu Sweet PSM Meet, obrolan asik. Baik, nih guys, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadisa Mutia Rahma. Saya dari angkatan 2021, jenis suara sopran. Nah, saya akan membawakan satu buah tema, yaitu peran musik dalam kehidupan mahasiswa. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya berkolaborasi dengan UKM Seni Musik. Nah, kalian pasti penasaran kan bintang tamunya siapa? Tadaa! Nah, halo Kang. Halo. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Baik nih Kang. Boleh nggak sih Akang perkenalkan diri Akang terlebih dahulu? Okay, barangkali baik. Penonton pada penasaran nih siapa ya yang duduk samping saya ini. Kenalin, nama Akang Hadi Haidiraman. Saya dari UKM Seni Musik Universitas Siliwangi. Saya diundang buat ngisi podcast PSM ya, Unsil, pada tema kali ini. Saya dari jurusan ilmu politik, FISIP. Wah, FISIP ya guys. Oke, baik Kang. Akang ini dari FISIP ya. Kang, boleh gak sih kita ngobrol-ngobrol santai gitu Kang, okay, untuk mengisi podcast ini gitu ya. Oke, saya akan bertanya nih Kang. Boleh. Kang, kalau boleh tahu nih, sejarahnya seni musik itu gimana sih? Oke, sejarah ya. Sejarah UKM Seni Musik Universitas Siliwangi gitu ya. Kebetulan saya kan di sini angkatan 24 ya, angkatan 24 UKM Seni Musik Unsil. Kalau di angkatan akademiknya itu angkatan 2020 gitu ya. Dulu itu saya di kadernya itu pas lagi masa pandemi COVID. Pandemi COVID. Nah, sejarah UKM Seni Musik berarti pas kemarin ini gitu ya, udah 25 tahun. Udah lama ya, Bang. Dari mulai angkatan 1 sampai angkatan terakhir kemarin 25 gitu ya. Yang baru banget kemarin ada angkatan 26 gitu ya. Oh, di tahun iya. Ini tuh. Gitu. Tahun baru ya, Bang. Ya, gitu. Oke. Kan ini kita mengangkat tentang musik ya, Kang. Untuk Akang sendiri nih, musik itu apa sih? Oke. Musik ya. Musik itu bagi saya pribadi itu lebih kepada apa ya, jati diri mungkin ya, jati diri. Kenapa saya bisa bilang jati diri? Karena musik itu bisa apa ya, bisa membawa saya kepada alam-alam yang lain gitu. Alam-alam yang lain di mana saya bisa mencurahkan gitu isi pikiran saya gitu ya, perasaan saya sedang seperti apa gitu ya. Terus di mana musik itu bisa apa ya, dimensi untuk kita akan. Itu ya kita itu pengen didengar kayak gimana sih? Gitu sih. Diri Akang terhadap musik itu bisa disalurkan gitu ya. Akang juga bisa mendeskripsikan diri Akang gitu kepada musik gitu ya. Baik. Oh baik Kang, apakah kegiatan di dunia permusikan ini mempengaruhi terhadap kesehatan mental Kang? Kesehatan mental dan emosional. Ini mungkin yang unik bagi orang-orang kita yang duduk di seni gitu ya, seni musik gitu ya, seni musik terutama ya mental gitu ya. Karena memang karena gini saya punya satu pandangan, punya satu pegangan itu kalau di musik ya, kalau di lagu deh gitu ya, hati-hati gitu kan dalam memilih lagu gitu. Hati-hati juga kita dalam memilih apa ya, tokoh ataupun idola gitu ya. Boleh jadi gitu ya, apa yang kita suka, apa yang kita idolakan itu bisa membawa kita, bahkan merubah kita menjadi individu yang terbentuk seperti apa nih gitu. Kalau memang tontonannya ataupun masukan-masukannya jelek ya gitu, buruk, bisa membentuk seperti itu gitu. Bisa mengganggu kesehatan mental gitu. Ya Pak. Cuman di sini juga berkenaan dengan mental nih, bisa menjadi ajang healing juga, penyembuhan gitu ya. Musik sebagai dimensi buat kita penyembuhan, musik
dijadikan dimensi untuk salur emosi kita ya Kang, salur emosi media kita. Penyalur ekspresi ya gitu. Daripada kita urak-urakan di jalan ya Kang gitu kan. Teror-teror lain hal gitu ya, merugikan orang. Ini kita bikin karya. Salah satunya ini musik seni musik ini. Dan sedikit mungkin ini bocorannya pengalaman saya gitu. Ketika mood yang tidak standar, yang sedang tidak standar itu, kita bisa mencurahkan nih, bikin lirik, bikin lagu gitu. Dan itu apa ya? Nikmat gitu. Nikmat gitu. Terasa nikmat gitu. Ketika kita bisa ada di kondisi mood yang tidak standar, kemudian kita bikin sesuatu, lirik lagi marah, lagi cemburu, lagi stres, kan bisa, apalagi kisah asmara ya nah, Kang. Itu itu musik tuh bisa dijadikan alat kita untuk menyampaikan hal yang ingin kita sampaikan gitu. Apalagi kalau ada musik yang emang relate dengan kehidupan kita gitu ya, dengan masalah kita gitu. Wah, seru sekali ya berbicara dengan Akang ini. Aduh, hebat sekali. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil gitu ya Kang. Oh, baik Kang, sebelum benar-benar ditutup nih, sebelum benar-benar di closing, ada yang ingin Akang sampaikan pesan-pesan? Terakhir mungkinnya ini buat adik-adik nanti yang mau masuk ke dalam dunia perukaiman ya, gitu. Mau itu PSM, musik ataupun yang lainnya gitu ya, jangan takut gitu. Tetap jaga api semangat itu, tetap jaga api semangat berkesenian itu gitu ya. Terus ya ini paling apa ya, nantikan terus event-event UKM seni musik. Mau itu dari kami PSM, Paduan Suara Mahasiswa Universitas Siliwangi, atau dari UKM seni musik ini, kita akan mengadakan acara-acara yang wah gitu ya Kang. Baik Kang, terima kasih sudah menyempatkan datang ke sini. Thank you for having me. Terima kasih manfaat-manfaat apa gitu ya. Baik guys, untuk podcast season 2 ini kita tutup ya. Jangan lupa nonton podcast-podcast sebelumnya sebelum podcast ini, biar apa ya? Biar ngalir gitu. Baik Kang. Terima kasih semuanya.